celem-celong cai cenak terhadap Islam yang ada di Eropah. Hamba Islam tak ada benih Islam dalam Eropah. 1 Januari 1941. Mana? Kalau ada orang lain beroyak dah pun tak apalah. Nah, kita perangat-perangat. Itu hakikat apa ni, satu mukara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bina'mati tatimus salihat. Kepada ibu bapa, adik kakak, kampung Bangu, Steng, hak mana duduk ke rumah, insyaAllah ada masa luar tu marilah. Hak tak boleh mari, buka pintu nate, buka pintu telingo, buka pintu hati. InsyaAllah kita sama-sama dengan Majlisul Ilmi. Alhamdulillah. Terima kasih kita. Kita kampung ni kena muju. Terima kasih pada Tok Imam Khatib Bilal, kanak-kanak makan dia. Ada Majlisul Ilmi seminggu sekali ni. Nah, munculah bagi orang yang tak boleh mari dengan di rumah. Nampak dah? Kalau mari podak dengan di rumah, potok saya dengar lagi hari akhirat, dia mau jawab depan Tuhan sendiri lah. Kita alhamdulillah baru 2 hari naik tahun baru ni. Nah, tahun baru bukan tahun baru Islam. Sebenarnya nak kata tahun baru Kristian, 1 Januari pun, 1 Mukara tahun baru Kristian pun tak kena mana juga. Nampak? Dan nak kata tahun baru Buzha pun bukan juga. Nampak? Kita nampak jelas katanya, cuma ada hak sakut sikit. Sakut pasal sedih lah. 1 Januari 1 Mukara 1941 dulu ataupun 1942 dulu dah. Kristian rapah ambil balik negeri Spain, Andalusia. Spain ataupun Spanyol, hak budak-budak wairum kita dah gila bola tu lah, Cordoba tu. Nah, bahasa Arab panggil Cordoba. Bahasa mak salah panggil Cordoba. Qurtubi itulah, tafsir Qurtubi, Qurtubi tu. Islam meretoh Spain, Sepanyol lebih kurang 790 tahun. Sehingga waktu ulama tafsir Quran nama tafsir Qurtubi dan sampai sekarang. Nah, tafsir Qurtubi ni kedai best sebab dia kasih dah. Lepas tu, dia segera kelik. Dia segera kelik, jaya. Cuci licin. Masjid, tak silap saya dengar demo ceramah lah. Lebih kurang 7,000 buah masjid dibakar. Umat Islam dibunuh. Cuci licin, 1 Mukara 1941 ataupun 1942. Kalau waktu tu, buat dia sambut tahun baru semua waktu tu. Apa panggil celem-celong, cai-canak. Dapat peramat umat Islam, dapat melenyapkan bendera Islam di kawasan Eropah.
Jadi tak kena lah. Deh, oh, anak orang Melayu Islam lagi duk sambut katik tu. Nampak kita pun serenak jugalah orang kita mati dulu. Nah. Nak kata tahun baru ni sambut peranakan Nabi Isa 25 Januari dah Christmas. Tak gitu. 25 Januari ni Kristian kata hari Maria beranak kepada Isa. Sebenarnya tak kena juga kalau mengikut Quran kita. Kalau mengikut Quran dalam surah Maria ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Mana Maria lepas beranak tu ajar mung bila lapar mung apa ni kocok pohon tamar, kocok pohon tamar semoga buah tamar hak masak tu luruh boleh memakan. Maria beranak sore lah, Nabi Isa tak ada tok bidai lah. Kerana Maria tu seolah kata kena kata huduh, kena diasing diri oleh masyarakat. Kerana Maria dia berkata zina lah. Kerana duk tak ada pok, kena boleh pun besar. Tu, asal. Jadi kita tengok sini, musim masa Maria beranak adalah musim buah tamar masak. Buah tamar ni masak musim sejuk kan musim panas? Musim panas dah. Jadi kalaulah 25 Januari Christmas, Januari ni sejuk ke panas? Sejuk ya. Ini menyalahi dengan pendapat Al-Quran. Dan cerita ni tidak menyalahi dengan Taurat Injil. Kerana Quran ni mari sokong Taurat Injil, musaddiqan lima baina yadah. Quran ni membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Nampak eh? Jadi tak kena juga nak kata sambut tahun Kristian 25 Christmas hari beranak Isa, tak kena. Kerana Isa nampak di sini neh, beranak Isa ni musim buah tamar masak. Ialah dalam Mina Misal lah. Tengok ni. Nah, jadi kalau hak saat ni kena celem celong cai cenak terhadap Islam yang ada di Eropah, hamba Islam tak ada benih Islam dalam Eropah. 1 Januari 1941. Mana? Kalau ada orang lain beroyak dah pun tak apalah. Nah, kita perangat-perangat. Itu hakikat apa ni satu mukara. Hak siyak, hak orang boza tak ada kena gana langsung. Kerana ia pimai, ia hari lahan sungkran duduk kot nung. Cuma mari tepek mata nak boleh jadi sama dengan hadut dang dah. Kena bayar apa kita. Itulah lebih kurang sambut tahun baru. InsyaAllah pada ibu bapa kita mari kepada masalah solat kita. Kita masih lagi, baru ni kita getik. Baru ni pun sebulan sekali ni dah. Jadi tak apalah. Jadi kita faham dah kata, semaya kita ni kena serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beribadat adalah camping tisut, kena serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan nak buat capur nah. Semaya kena serupa Nabi, puasa serupa Nabi, wa haji serupa Nabi, kena ambil Nabi jadi cermin suluh. Tak serupa tak kena. Walaupun manusia lagi kata kena, hari-hari akhirat Allah orang buat keputusan. Gitu ke? Ini rukun apa ni akidah kita ke ustaz ni? Kita ni hari akhirat besok hidup balik belaka, Allah panggil seorang-seorang. Lepas tu Allah buat keputusan. Siapa kena, siapa salah. Sampai tu kita ni sedap. Kerana kita yakin kita dah bawa sunnah, kita bawa jalan betul, jalan kena. Walaupun dia pun lagi katalah mana, kata lagi. Kenapa? Kita jangan mengaji sajalah. Ini yang silap paham sikit ni. Gana mung ni duk gaduh dengan orang, apa tak buat caramu.
Duk mari lari orang, duk mari hajak orang apa? Ah, tak boleh. Islam ni dia kena mengaji, beramal, lepas tu royak ke orang. Supaya saya ni, saya ngaji, saya tahu kata pesen ni kena kane. Saya pergi turut pesen kiri, saya salah. Pak kena royak ke orang pesen kane. Tak kira zaman Nabi dulu kan? Muhammad pun duduk bergaduh, poh kaku. Sekadar mu nak bawa cara mu tak apa. Jangan duduk mari lari aku, jangan duduk mari hajak aku jadi supamu. Mu nak buat-buat lagi, aku tak ada nak kata apa. Ah, tak boleh. Nabi kata tak boleh. Aku kena beroyak benda dari Allah. Diwahyu pada aku. Oleh kerana tu kita dengar banyak sangat. Geno meduk gaduh kok dia. Ah, Islam ni agama bukan pasal duk sorang. Pasal kena bergaduh ke masyarakat. Royak. Demo dengar nak pakai, nak buat amal atau sewa amal tu bukan kita dah tu. Tak apa dah tu. Tak ada kena berkelahi sebenarnya. Nah. Lepas tu siapa nak royak tak leh, tak leh lah. Kena royak. Sepatutnya malam ni kena mari ramah ni mari dengar bicara. Nah, patu nak boleh berapa persen, lekat berapa persen, serah. Kepada ibu bapa, adik kakak, kapung bangun, semua. Allah. Sebut kata ibadat ni, tak kira ni kita nak cara hasmaya dah. Sebut kata ibadat, dia kena tiru contoh Nabi. Tak boleh dia fikir benda ni, wasa apa, molek, apa tak boleh buat je. Oh, tak boleh, tak boleh. Bukan balas tu ibadat. Kalau fikir kata molek ni boleh buat, Tuhan tak ada kena hantar Nabi. Mu tengok situ lah, mu rasa ni molek, maka buat, maka kena belakang. Oh, tak kena hantar Nabi lagu tu. Islam tak boleh. Hak, hak aku guarantee, cok moho kata kena dan betul belakang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mung turut hak tu. Mung turut Rasul tu. Hak aku hantar wahyu pada dia tu. Kerana dia ni aku kosong dah. Ngaji pondok, belajar pandang, baca pandang, menulis pondok. Aku kosong. Hak aku dah boh tu, memori hak dari aku berlaku. Jadi ia gerakkan ni, mungkin ni ia gerak kiri, mungkin hak tu aku cuba kata kena berlaku. Boleh faham eh? Bagaimana? Kerana Allah. Banyak dah kita duduk dengar. Hal apa benda ni? Pasal ayat Quran juga. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُلُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Gapa dibawa datang oleh Rasul mu ambil. Hak Rasul lari mu tinggal. Lepas ni? Suruh podak lari podak. Benda boleh. Apa tak boleh buat? Salah mana? Ah, main nampak molek dengan otak kepala kita. Molek belakang. Tak kena lah, tak kena. Kerana apa? Kerana ibadat-ibadat ni, nah, al-aslu, innal asla fil ibadah at-tawqif. Sesungguhnya asal ibadat at-tawqif. Tawqif ni apa dah? Kebiasa apa? Eh, tawqif ni? Allah. Tauqih-tauqih ni kerop hak dia siap dah. Semayang ngorek 3 rakaat. Hang kena tahu apa? Tak boleh kan? Hang dah tak ada lagi awak. Ah, tak boleh, tak boleh. Ya tauqih, dia ada kerop dia. Dia ada kanda yang siap tu ibadat. Selepas semayang zikir 33, 33. Hang kita rasa nak pahala banyak test apa 50 sekarang. Jadi kan? Tak boleh. Kerana ia kerak, kerana ia siap dah. Tak boleh panggil tawqifi ya. Nampak dah? Itu ibadat. Ia ada kerak hak asal mari. Mutu wave ni, tayar berapa? Ring berapa? 24, 18 kerana ia siap hak dia asal. Lepas kalau kita kepercayaan ubah lain boleh tak? Calacong pesak igak. Kerana tak pelan. Kita nampak malam eh? Tapi calacong kata macam ni. Bukan hak asal ni. Nampak tak? Satu. Dan ibadat ni dia al-aslu, nah, asal dia ibadat ni ialah dilarang. Asal ibadat adalah dilarang.
Al-aslu fil ibadah al-hazru wal man'u. Nah, asal ibadah ni dilarang, tegah. Semayah ni kalau tak ada ayat Quran, tak ada hadis mai suruh semayah, kita nak mayah tak? Tak ke? Orang panggil pekerjaan hak dinamakan ibadat asal dia tegah. Malaikat ada hak suruh baru kita boleh buat. Nampak tak? Nampak tak? Pagar asalnya, hutan asalnya, kalau kita tak ada batu cendok, tak ada beli retoh seraning ni, kita nak genebah ke tak? Kita nak genanir tak? Tak boleh, kerana itu asal ditegah. Buat jadi hak milik. Ada luas mana, luas serah ni hak kita. Nombor batu cenduk pun cerak. Ah, jelah, boleh boleh ginanir lah tu. Kalau tak ada pun sekarang kita nak ginanir. Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Orang rumah saya, ya ginanir balik jahat. Kena dah ya pergi. Bawa besar pohon paham getah. Dalam 20 rah. Mari sodak tak habis. Hak sengun. Habis. Sesak semula. Nak buka dah. Habis kena. Ha tu. Tu tak ada nombor batu cenduk tu. Tu dunia. Pas ni. Agama ni. Kita beribadat ni. Kita nak pergi buka. Gaji di hari akhirat. Nak pergi buka ni. Ya cek di hari akhirat. Allah Ta'ala sebagai. Tok Qadi juru letak hukum. Betul kau salah. Kau buat. Kau mari kat aku hari ni. Ha tu kita serenok ni. Wahai adik kakak kampung, hei umat Islam, kita kena yakin apa dia yang kita duk buat sekarang di dunia, walaupun demo nak katalah mana, biar ke demo, asalkan kita betul dengan sunnah. Wapa akhirat esok Allah terima hak kena dengan sunnah je. Hak tak kena dengan sunnah Allah tak terima. Belana ke dah? Tahu dah benda ni bukan sunnah, bukan imej Syafi'i, tak kena gano buat kita pakai nak buat deru. Tak buat jadi Wahabi. Ah ni beringat dah, beringat. Satu racun kena usik. Sebut kata Wahabi tu, royak apa? Tak dengar dah. Wal iyaz billah. Misal kata, wak makan kematian. Bila orang mati pakai wak makan, 7 hari ke 40 ke 100 ke setahun ke ikutlah dah. Hak tu tak ada. Tak ada zaman Nabi pun tak buat, sahabat tak buat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali pun tak ada. Tak ada kan nak cari nah kata sunat buat tak ada. Tak? Kenapa? Kenapa? Zaman Nabi sepupu Nabi mati. Nama apa? Abu Ja'far bin Abi Talib mati satu peperangan nama Perang Mu'tah. Bawa Nabi tahu, Nabi royak pada sahabat pada hidup ni, isna'u, hendaklah membuat makan ni wagi kepada anak bini Abu Ja'far kerana dia tengah susah. Tu asal. Jadi hadis ni semua mazhab yang rat kata sahih. Pasal tu pak-pak mazhab wak makan orang segar, wak makan wak gi jamu kepada ahli si mati adalah sunnah. Hak tu hak sah. Hari ni aku wak gi, esok mengumpulah wak gi, lusa mengumpulah wak gi. Siapa tengok orang, kalau orang Arab Mekah yang wak 3 hari kerana takziah ni masa 3 hari dah. Hak tu hak sah. Jadi kalau masyarakat rumah kita bila ada orang mati, tuai hak susah tu. Anak-anak bini hak pak mati tadi tu kena pakat buat. Jadi menyalahi kita dengan hak Nabi suruh tadi. Selisih kadah. Nabi suruh orang hak segar. Hak tak ada kena bala kematian tu, pakat wak makan wak gi pada anak isteri si mati. Sunnah, sunat. Duma kita bukan sini saja berlaku. Kalau tak wahlah ni ha Wahabi. Ah ni penyakit.
Nak oyak benar-benar tak boleh. Ha, Wahabi. Dia tepat poin tu. Nyanyu kepada Wahabi-Wahabi. Tak khabar Wahab tu nama Allah. Kita buat menganyi-nganyi dengan nama Allah. Antarainya. Mau kita lah mana? Orang ni mati. Orang ni lah kena buat. Orang ni lah kena jamung. Tak. Ha, ni jadi menyalahi dengan Nabi suruh. Pasal tu, Pak Mazhab kata makruh. Pak Mazhab kata makruh. Kita Mazhab Syafi'i dah. Makruh. Anak murid Mazhab Syafi'i, Hambali pun makruh. Buat makan sepupu kita duduk-duduk buat. Tok Guru Imam Syafi'i Maliki pun kata makruh. Mazhab tua sekali Hanafi pun kata makruh. Makruh tak ada pahala apa buat. Ada juga siapa kata haram. Kita tak say lah bunyi kasar sangat tu. Makruh pun tak apa lah. Lepas tu? Jadi, lah ni kita nak ajak masyarakat. Mari turut cara yang Nabi ajar. Ha, Wahabi. Apa? Bila ada orang mati, tak kena buat hak kematian seperti kita duduk buat. Buat hak kematian habis 10,000, 20,000. Ambil 10,000, 20,000 ni, pergi buat sejik, pergi buat sekolah, pergi gali telaga wakaf. Orang panggil sodakah jariah. Tawon. Hak tu duduk orang tua duduk dalam kubur, boleh makan pagi petang sampai kemat. Pak Mazhab tak ada hilah kata boleh waktu tu. Nampak? Satu benda kena faham mula, eh ibu bapa adik kakak. Berarti mula. Kita lah ni di akhir zaman ni. Kita duduk, kalau jari ni duduk di clicking kita dah. Imam Syafi'i duduk di ibu jari. Kita hajar umat sekarang pergi turut Syafi'i sungguh. Syafi'i pun kata makruh. Oh ni puak tawak makan kematian ni Wahabi ni. Tak kena. Muhammad Abdul Wahabi ni baru 230 tahun yang baru. Kita tak ada kena ganu. Kita nak ajak masyarakat gitu buat Imam Syafi'i tu. Hak 1000 tahun lebih dah. Imam Syafi'i kata makruh. Muhammad Abdul Wahab beranak lepas benda Imam Syafi'i mati 800 tahun lebih. 900 tahun lebih baru beranak. Tak kena ganu dengan Wahabi lah. Kita dah ajak masyarakat sekarang akidah cara kenal Tuhan we support dengan hak Imam Syafi'i semaya we support Imam Syafi'i jadi penyakit Wahabi pula. Orang dah kata kok orang Wahabi-Wahabi dia mau pergi jawab depan Tuhan akhirat nah pergi jawab meh kalau boleh jawab bakal ni Tuhan murih besar mai duk mai nama dia kena buat pelaga ke kena mai nama dia kena buat fitnah satu racung. Bunyi kata Wahabi ni kak pakai tak terima apa sekarang. Royak apa buat tu royak pakai tak boleh dengar. Wal'iyazu billahi min zalik. Ibu bapa kena reti kita ni hamba pada Allah. Agama hak Allah. Jangan nak jadi tukar sendirilah agama. Kita juru terima, juru pakai, juru buat. Pakai royak kat orang pula. Tak ada kena kelahi. Jangan kelahi. Jangan kelahi. Apa? Bila mukanni aku kiri, mu atas aku bawah, farudduhu ila Allah war rasul. Pakak kelik cari Quran ni. Sedih. Tak ada kelik cari puak, kelik cari hawa nafsu, tak ada. Ha ni, cara ni, malam ni kita nak ajak semaya, cara berjalan nak pergi masjid, cara Nabi SAW. Ha lama Wahabi pula. Tak kena, tak kena. Allah. Ingat eh? Malam ni, bila kita jelas dah, nah, ambil ismaya sempurna dah dah. Pakaian mulai belakang dah. Nah, pakaian nak mari ismaya. Jalur-jalur, cula-cula, bunga-bunga tak ada. Kalau tak apa ni, khot ni ke apa? Macam jalur kain tu. Ha, macam jalur kain tu. Okey, tak apa. Tak apa dah. Lepas tu, di apa ni, digalakkan kalau baju ni tangan panjang. Kerana ada hadis Nabi lari, sising tangan baju dalam semaya. Malulah kita ambil semaya dah ada, sising dah. Bona nak semaya tu, ukar tak. Mula kita duduk tahajud juga, arak. Takbir, ya kaduh-kaduh dah. Mari takbir lalu. Lepas tu, duduk pakai sising tangan baju itu. Pakai tu baju, tak tahu.
Arak ni macam mana? Apa kena dia? Kita orang Jawi dah. Dia orang sekali dengan bakal Nabi. Jangan lebih henti hati-hati. Adalah hadis Nabi lagi. Sising tangan baju. Bukan dari semaya sising tak. Apa ni kita sising belum ada semaya. Semaya dengan tangan baju tersising. Nampak? Pasal tu ulama-ulama kata, tangan pandak tu kurang comel kita dalam semaya. Tak ada siapa berdosa ni. Apa ni? Jadi kita mari semaya. Pakai seluar ke kain ke labuh. Apa ni sikat. Kita tahu dah tu. Bila kita terus duduk pergi ke masjid dengan cara tenang. Tak boleh nak lari, nak bergupuh gapoh. Kita kebel letih waha-waha. Tak boleh lah tu. Hah? Allah. Hadis daripada Abi Hurairah. Apabila diikamatkan solat, janganlah kamu datang kepada semayan dalam keadaan kamu berlari. Nah, wa'alaikumussakinah. Mungkinlah berjalan lagi sejik tu dalam keadaan tenang. Jangan gaduh-gaduh wah-wah kita kepi baca apa ni Fatihah. Tak ada dah, tak ada. Tak leh lagu tu makruh dia panggil. Nah. Lepas tu dan bertenang-tenanglah maka apabila kamu dapat maka bersolatlah dan apa yang kamu luput maka sepernakanlah. Manamu jangan pergi lari, jangan hungawi jadi letih kerana nak wida rakaat. Jangan. Sekodar muda, kalau dia dua rakaat, maya murid, mu tambah so lagi. Kalau Malaysia, tambah dua lagi. Ha, tu. Maksudnya lah tu. Satu, ini hadis apa ni? Muslim, ni 2, 02, Tirmizi 327. Tu nombor batu cenduk tanah kita tadi. Ni kau nak biajar ni. Mana? Apabila tengah kita dok berjalan ni, ni jari ni, saya pun tak dok dok buat juga ni ni. Ada doa. Kita dok di rumah nak mari sejik ni ada doa. Bila-bila kita jalan. Siapa ingat tak? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azim li nura. Hadis ni sahih Muslim. Sahih Muslim dan ada dalam syarah bagi Imam Nawawi dan ada juga dalam sahih fiqh sunnah. Jelas. Nabi yang baca doa ni. Doa kata, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Masa kita nak mari sejik ni. Bila-bila jalan, bila bawa muntur ke baca. Ya Allah, jadilah hatiku ni nur. Nah, jadikanlah dalam hati aku ni, ya Allah, nura, cahaya. Wa fi basari nura. Mata aku bercahaya. Wa fi sam'i nura. Dan telinga aku juga bercahaya. Wa ayyamini nura dan sebelah kanan aku pun cahaya. Wa ayyasari nura sebelah kiri aku pun bercahaya. Wa fauqi nura dan atas pun bercahaya. Wa tahti nura wa amami nura depan aku bercahaya. Wa khalfi di belakang aku pun nura. Wa azim li nura meliakanlah aku dengan cahaya. Hadis sahih Muslim. Nampak dah? Kita baca dah ni. Kena baca. Nah, lepas tu yang nak dicaya oleh kubur ni, ni. Pak tapai makan habis. Mek di hati, mata, telinga, kiri, kanan, atas, bawah, belakang, depan. Habis. Minta wi Allah wi cahaya kepada hidup kita. Allah. Ya sini. Bila ada cahaya, ya tak sesat lah. Pasal dia dah. Nah, bila ada cahaya, pelita dia ada ada kereta jalan malam ada pelita, ya betul dengan mata. Pakat baca ni. Tak ingat apa ni? Ya? Tak ingat. Kena ustaz kita cari tai kasang. Tak apa. Fok ustaz ngapa mudah ni, dah reti makna dah. Bila sampai di masjid sini nah, masuk kaki kanan
Bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Nah. Allah. Bila keluar bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Juga ini pun hadis riwayat Ibni Majah daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul. Nabi apabila dia masuk masjid, dia baca bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Dan apabila Nabi keluar, bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab fadlik. Jadi kebanyakan kita ni duk baca hak ujung-ujung dah. Masuk waftahli abwaab rahmatik, waktu bi alamin as'aluka min fadlik. Nah. Tak apa dah, asal kebaca. Kaki kanan masuk, kaki kiri terbaik. Ni hadis dah, ini hadis. Allah, Allah Rabbi Karim. Apabila kita masuk dalam masjid, masjid ni dah, ni masjid dah. Bukan surau ni masjid kan ni. Tak boleh kita nak nyatok, kena sembahyang dulu, sembahyang gambaran. Tahiyah masjid. Tahiyah-tahiyah bahasa kita memuliakan. Hadis Nabi kata, memuliakan masjid sembahyang sunat dua rakaat. Muliakan Kaabah tawaf, muliakan kedua ibu bapa buat baik. Kenalah tu, kenalah tu. Nah, janganlah jangan-jangan kita nyatok mari nyatok tak leh kerana Nabi lari. Syukurnya kita we malu ke Nabi tak apa dah. Ha lari saja bukan duk berdosa kalau nyatok. Sekira dosa ke apa tu? Nabi lari kita jangan langgar. Nabi suruh kita buat. Napa nah? Kalau kita masuk, orang okay, kalau maya sunat pun tak ada, tak sama ya. Nanti semaya fardu selalu. Nanti semaya fardu selalu. Napa nah? Daripada Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila diqamat semaya, maka tak boleh nak pergi semaya sunat, melainkan semaya fardu je. Tak boleh lagi. Satu hadis lagi adalah bilal azan. Apabila gelincir matahari, maka ia tidak melakukan iqamat sehingga keluar Nabi SAW. Maka apabila Nabi keluar, ia bilal terus melakukan qamat semayal lepas dia tengok Nabi keluar. Kerana Nabi ni, ia masuk, nampak Nabi masuk, bilal terus qamat. Nabi tak ada semayal sunat kah? Mari semayal sunat di umum. Ya sunnah ni, main sunat rawatik ni di rumah lebih afdal. Lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mana kita nak bangun berdiri masa orang qamat? Ketika mana kita nak bangun berdiri masa orang qamat? Daripada Abi Hurairah, yakun aqimati shalah faqumna. Ada ni, ada lagi. Maksudnya diiqamatkan solat, maka kami terus bangkit berdiri, lalu kami membetulkan saf-saf sebelum keluar Rasulullah pada kami sallallahu alaihi wasallam. Ani. Saat ni nampak Nabi terbaik bila qamat. Nah. Honing di iqamah, maka kami terus berdiri. Kami betul sah siap belum pada Nabi mari pada kami lagi. Maknanya sah hadis ni ni sah betul dulu belum pada Nabi naik jadi ta'imin. Boleh tak ni? Boleh. Ataupun belum pada takbir betul sah. Nabi tak takbir lama manusia tak betul. Tak rapat dan tak betul. Ni penting. Ni saya pergi banyak-banyak. Kalau lah sejik gagal sunnah, insyaAllah sah semaya tak ada sakit hati. Kalau masjid bukan sunnah kau, Rabbi ya Karim. Saya biasa dah. Kita tak boleh tengok. Ya kita puasa kan ramai-ramai. Kalau tengok sah jaga-jaga, puasa senih hati lah kita nak maya. Puasa tak senih hati.
ni kerana kita dididik dengan sungguh turut Nabi kan. Jadi lepas tu aku kena royak kerana dia menyalahi sunnah. Kita cungik-cungik suruh berapa, cungik poho suruh berapa sikit. Oh, kali tu ngok paling tu berat. Baik kain je. Ya sunnah ya kena nah. Dia tak kena sunnah, punuh sana. Punuh akhlak, punuh belakang. Ni saya besok. Sejik rumah tak apa dah, dia pun tahu dah perangai kita. Pergi nampak sah depan, redak semaya, nampak duduk jarang je, kita kesok. Masa? Dia pun tahu dah. Lagi buat sejik lah, murai. Bunyi perimah bekan dah. Paling tu orang berat, tak duduk sah pertama. Nak murai. Wal'iyazubillah. Tok guru, hajarlah masyarakat supaya turut Nabi semaya jemaah sah birapak. Ya betul, banyak betul dah. Kerana ia ada mozaik merah, hijau, hitam, putih. Tu kalau nak turut betul sungai, kena betul tumik. Rapak ni masalah. Nyuat tak reti rapak. Itu kita rasa nak suka juga. Kita rapak, tak kerahkan ini. Kita rapak sah sikit. Tak dia. Kena hajar pasal Cina lah itu lah ni. Ya syaitan ya sungguh. Ya lari sungguh. Jangan turut Nabi. Takut pun kena. Dia kena pun pas ke syurga aku sore pas ke neraka. Ya dah bisa nak kita masuk neraka ni kali dengan dia. Kerana dia ni Tuhan hukum sadah. Mengeraka. Bergelewak pakai tu tarik kita nak pergi sekali dengan dia. Tu syaitan. Cuba pergi perhatikan lah. Kadang-kadang tak terima apa sih? Naik patah. Ada atas betul sah, berapa sah. Tak. Pakai naik ni tak imit. Allahu Akbar. Ha. Tak malu ke Nabi kena duduk takbir lah ni. Ha tu buat selagak tak buat bina. Kau ni ada sejekah, kau ni ada setapak tangan. Tak rapat. Saya menyeru malam ni. Wahai umat Islam. Semaya jemaah ni kewajipan atas kita seorang laki-laki nah. Jangan semaya di rumah nah. Maya di tempat azan yang diazankan. Ni orang lelaki, orang jantan. Bila main semaya jemaah, minta rapat sah. Kaki A dengan kaki B ni rapat. Saing sama saing, kena rapat. Bira kaki. Rapat ni siapa sudah semaya? Kru, kita suruh rapat. Ya rapat tak? Barakat 2-3 tu. Kau sengit. Jadi saya kata nak kerah siapa bila buat kita. Siapa rapat sah pun tak reti. Ini jela belakang ni. Ini Wahbi ni. Maya rapat sah lah ni. Wal'iyazubillah. Lepas tu nak pergi royak lah mana. Ni saya tak terah banyak tempat dah. Tak reti tu. Suruh rapat tu tak reti. Ada juga alas saya. Rapat ke mana lalu? Rapat ke mana lalu? Wal'iyazubillah min zalik. Sebenarnya kita pakat nahi orang-orang tahu. Pakatlah hajok masyarakat. We kena dengan cara Nabi. Hasmaya, hasasmaya, hajadi tu imi, haduduk lesmaya, sudah semaya, nak duduklah mano, baca gapo. Orang tahu, ajaklah masyarakat we serupa dengan Nabi kamu, kerana itulah tugas kamu orang tahu, kena royak pada masyarakat. Allah, 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 Rabbi ya Karim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini ditanggung sekiranya imam berada di luar masjid. Ni. Hak mana ni? Ada hadis Nabi kata, apabila diqamat semaya, jangan kamu bangun berdiri hingga kamu tengok aku. Ini ditanggung sekiranya imam berada di luar masjid. Nah, qamat dulu ni. Jangan bangun lagi. Nampak imam masuk? Boleh. Adapun jika imam berada dalam masjid, maka ada padanya keluasa. Sama ada berdiri itu pada awal iqamat, tengah iqamat, akhir iqamat. Khilaf pendapat ulama mazhab adalah atas adalah Anas radhiyallahu anhu, beliau bangkit berdiri ketika diucapkan iqamatis solah. Itu mengikut Anas. Nah. Mengikut Anas.
Kerana ada orang kata qamatis solah. Nah, bangun. Ini kata dak bulan qomat boleh bangun dah. Tengok tengok keadaan lah kalau bosah dua sah. Nah, akhir-akhir qomat tak apa. Tapi kerana nak hak masuk dengan makna dia qamatis solah bangun. Apa nah? Hak tak ada langsung sudah qomat, tak tahu ke mana lagi. Hak tu tak sah, hak tu memang tak kena. Allahu Rabbil Karim. Itulah malening sebagai kesimpulannya, ibadat adalah kaedah ibadat ni satu taufiyah, ada kerop dia, ada kanal dia siap-siap. Dan yang kedua, asal ibadat ni adalah dilarang. Malaikat ada nas dalil yang menunjuk kata suruh baru kita boleh buat. Nah, nampak dah? Dan mari hal hasmaya ni, jadi bila kita ambil asmaya yang sempurna, siap dah di rumah, pakaian pun comel, siap belaka dah, dalam kita mari berjalan mari ni, ada doa yang disunnahkan baca. Nah, insyaAllah, kalau ustaz kita boleh tahi kasan, ada kitab ni di rumah? Ada. Mukanya 23 ni. Tai kasan besar dapat. Tak apa, sultan ya ni. Tak lama ingat kan. Tak ingat habis pun ingat sekerat-sekerat. Nah. Lepas tu, bilanya kita nak bangunnya semayat, boleh bangun qomatis solah boleh. Boleh bangun akhir qomat pun boleh. Nampak dah? Itulah. Wallahualam. Astaghfirullahalazim li walakum. Wa ufawidu amri ilallah. Wallahu basirun bil ibad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.